Kisah belata di masa lalu, tampak seorang pendeta gunung dikejar dengan sekelompok berzirah. Mereka sering disebut dengan nama Tentara Merah. Perkenalkan, dia bernama Kuro dan merasa terdesak, terpaksa Kuro harus melawan mereka. Namun di tengah pertarungan, Kuro merasakan sakit migrain di kepalanya yang tersirat bayangan-bayangan aneh. Bukan mantan, tapi pria bertopeng entah siapa. Tapi jelas situasi itu memudahkan satu tentara merah untuk membunuhnya. Yah, namun beruntung datang pelayannya langsung menebasnya. Dia bernama Binkei. Dan tampak sosok itu bercahaya dan hancur, menunjukkan mereka bukanlah manusia biasa. Dan Benkei meminta Kuro untuk terus berhati-hati karena banyak golongan yang mengincar nyawanya. Hingga hari sudah larut malam, mereka melihat cahaya di tengah hutan dan yakin ada seorang tinggal di sana. Dan mereka berencana menuju ke sana untuk meminta izin menginap. Dan untuk mengantisipasi bahaya dari musuh, Benkei izin untuk bertukar nama dengan Kuro. この弁慶が語らせてもらう。ただし念のため。Sesampainya di sana, Benkei memanggil-manggil pemilik rumah. Punten. Hingga datang seorang wanita muda, perkenalkan dia bernama Kuro Mitsu, tapi kita panggil dengan Mitsu biar gak ketuker sama si Kuro asli. Benkei yang melihat lekas memperkenalkan dengan nama palsunya bahwa dia bernama Kuro dan meminta izin untuk menginap karena mereka telah tiba di hutan, hari sudah malam. Yeah, namun tiba-tiba pandangan Kuro kabur dan kepalanya kembali terasa sakit. Mitsu spontan menghampiri Kuro dan seakan tahu sandiwara mereka bahwa mereka sedang bertukar nama. Namun Mitsu mengizinkan mereka untuk menginap, tapi dengan satu syarat, mereka tidak boleh melihat atau mengintip kamar tidurnya maupun dalam kondisi apapun. Dan Benkei pun menyanggupinya. Yasukikoto, shouchi itashita. Sonata. Singkat cerita, pagi telah tiba dan Kuro yang masih belum sehat sepenuhnya. Dan Benkei berencana akan turun ke kota untuk membeli obat. Dan Benkei menitipkan Kuro pada Mitsu. Dan saat di jalan, Benkei melihat beberapa patung yang sudah terpenggal dengan bercak darah kering. Dan melihat hamparan bunga yang membuat Benkei terkejut entah apa maksudnya. Di sisi lain, Mitsu yang melihat Kuro merasa bahwa Kuro mulai baikan. Dan Mitsu memperbolehkan Kuro menginap beberapa lama yang dia inginkan di rumahnya. Okage wa ikaga desu ka? Dan scene berpindah saat mereka sedang berdiri di sebuah pohonan besar. Dan faktanya Mitsu yang selama ini kesepian, selama ini hidup di tengah hutan sendirian, belum siap jika harus ditinggal oleh Kuro. Dan Kuro yang tahu perasaannya mencoba yang berusaha menenangkan Mitsu. Hingga hampir saja mereka melakukan adegan berfotosintesis, Mitsu menghentikan hal itu dan mengungkapkan bahwa mereka berbeda dan tak mungkin bisa hidup bersama. Masih tanda tanya. Berpindah pada malam hari, sekelompok pria bersenjata mulai mendekati rumahnya Mitsu. Dan Kuro terbangun, bisa merasakan pergerakan di dekatnya dan yakin bahwa itu bukanlah Benkei. Dan Kuro yang mulai penasaran mulai menelusuri ruangan hingga ia melihat pintu kamar Mitsu yang terbuka sedikit, membuat Kuro penasaran di dalamnya. Dan
Yah, tampak Mitsu yang sedang menghisap darah manusia langsung dari jasadnya dan harus terdiam saat Kuro sudah berada di depan pintu kamarnya. Namun Mitsu tidak terkejut karena dia tahu hal ini pasti akan terbongkar cepat atau lama. Namun Kuro yang aslinya sedikit bucin berjanji untuk tidak beritahu siapa-siapa tentang hal ini dan tiba-tiba... Yah, ternyata mereka antek-antek pasukan merah dan pasukan lainnya lekas membakar rumah Mitsu hingga Mitsu yang terkapar lekas mereka hendak membunuhnya. Yah, namun Kuro yang masih bisa bangkit lekas gantian menebas tangan salah satu tentara, langsung dua terputus dan... Yah, namun sayang Kuro harus kalah dengan sosok berjubah ini dengan pedangnya. Namun tiba-tiba Mitsu yang masih hidup sembari menggigit lengannya yang terputus dengan mudah mengangkatnya. Namun di tempat lain, dua orang pemimpin pasukan merah bisa mengetahui insiden di sana bahwa wanita itu adalah wanita yang tak bisa mati, yang telah hidup beratus-ratus tahun lamanya dalam keabadian. Dengan kata lain, Mitsu adalah seorang vampir yang sudah diburu klan mereka berabad-abad lamanya untuk mengungkap rahasia keabadiannya. Berpindah saat Kuro dan Mitsu bersembunyi di pohon sebelumnya dengan Kuro yang mulai melemah dan tiba-tiba tangan Mitsu yang sudah utuh kembali. Dan merasakan mati, ia Kuro tak keberatan jika harus mati sekarang karena dia lari ke hutan hanya untuk kabur dari incaran orang yang memburunya. Mengetahui Kuro tak ada tujuan, Mitsu mengajaknya untuk ikut bersamanya menuju keabadian. Kuro-sama, watashi to issho ni mairimasu. Scene beralih pada seorang pria bertarung dengan beberapa samurai di sebuah desa untuk merampok mereka. Dia mengaku bernama Okata hingga ia teralihkan dengan dua orang bercapil membuat Okata ingin merampoknya juga dan lekas mengejar dan membunuhnya. Hingga beberapa samurai telah tiba, Okata lekas berlari kabur menghindari mereka dan masuk ke hutan. Di sana ia menemukan sebuah rumahnya Mitsu dengan Mitsu yang sudah hadir di belakangnya. Dengan mengancam dengan pedangnya, Okata meminta Mitsu membawakannya makanan untuknya. Namun dengan tenang Mitsu mengiyakan sembari menyodorkan masakan kepadanya dan membuat Okata terheran. Tapi yang jelas Okata memastikan bahwa ia akan membunuhnya. Dan Mitsu mempersilahkan Okata untuk menginap, tapi dengan satu syarat yang sama, yaitu jangan mengintip ke kamarnya maupun dalam situasi apapun. Singkat cerita, Okata terbangun pada malamnya. Ia benar-benar penasaran dan melihat Mitsu yang sedang mengasah pedang dan tampak kepala Kuro yang masih hidup saat ia sudah terpenggal. Menyiratkan pada Okata bahwa mereka adalah pasangan yang sempat ia serang sebelumnya di desa hingga Mitsu yang menoleh. Nah.
Yah, tiba-tiba dimensi berubah ke dunia terbalik. Sosok bertopeng menanyai siapa namanya pria itu, dan dia mengaku sebagai Izo. Namun sosok bertopeng itu tahu nama aslinya yang sebenarnya bahwa dia adalah Benkei, sosok pelayan setia dari Kuro, dan menampilkan sosok ilusi Kuro di depan Benkei. Dan ilusi Kuro itu berorasi seakan-akan malu mempunyai bawahan seperti Benkei. Jelas dalam situasi seperti ini Benkei benar-benar bingung siapa dia yang sesungguhnya. Dan sedikit info bahwa aslinya ketika Benkei turun gunung untuk membeli obat, ia sempat melihat hamparan bunga, dan bunga itulah bunga merah yang mempengaruhi ingatannya hingga lupa siapa dia. Dan sosok bertopeng itu menggunakan kesempatan itu untuk mempengaruhi Benkei dan membuatnya menjadi pemimpin mereka yang baru. Dan scene berpindah melanjutkan adegan sebelumnya saat mereka bertukar menghisap darah, dimulai dengan Mitsu menggigit leher Kuro dan dilanjutkan Kuro menghisap Mitsu untuk tetap hidup dan abadi. Hingga scene maju beberapa menit setelah insiden simbiosis mutualisme, Mitsu bersedih dengan nasib Kuro yang pasti akan menjadi vampir abadi sepertinya. Dan jelas hidup seperti itu bukanlah hal mudah, menghindari dari bahaya yang terus memburunya. Namun Kuro tak mempersalahkan hal itu selama mereka masih bersama. Dan hingga... Iya, pada dasarnya tidak semua orang bisa menerima darah vampir yang membuat kepalanya amat sakit. Namun menurut Mitsu hal itu biasa dan hanya berlangsung 1 jam saja dalam rasa sakit di tubuhnya. Dan hingga... Iya, serta sosok itu tak segan-segan menusuk Mitsu hingga tertancap di pohon, sembari sosok bertopeng yang senang sudah menanti hal ini terjadi setelah sekian lama untuk menunjukkan rahasia keabadian kepadanya. Namun Kuro yang masih bisa bangkit terpaku diam dan mulai marah saat melihat Mitsu yang sekarat tertancap di pohon. Dan iya, hingga Mitsu yang tiba-tiba mengamuk membantai habis tentara merah dan menghampiri Mitsu menanyakan kekuatan apa ini. Dan faktanya itulah kekuatan darah vampir yang sekarang belum seutuhnya tercampur hingga ia penasaran di satu arah. Iya, di sisi lain sosok bertopeng yang bersembunyi mendengar bahwa kunci keabadian adalah darah. Ia menggunakan kesempatan itu untuk menghisap Mitsu dan tiba-tiba... Wah, muncul ternyata itulah Benkei yang langsung menebas sosok bertopeng itu dan meminta maaf lama untuk kembali. Dan meminta pada Kuro untuk lekas bergegas karena semakin banyak bahaya di sini, dan bertanya pada Mitsu jalan pintas untuk turun gunung yang aman. Mitsu tahu rutenya, tapi Mitsu terpaku diam saat melihat di lengan Benkei sudah bertato simbol dari pasukan merah, menyiratkan bahwa dia bukanlah Benkei yang dulu. Dan
Benkei, nase da? Nase? Ore o... mo... ae nai no ka? Itsu no mani ka? Adegan berpindah saat Kuro sudah terbangun dengan kepala yang sudah menyatu tanpa dengan Mitsu, dan tampak pakaian Kuro yang sudah berubah layaknya di masa depan, dan terheran saat ia melihat hamparan kota modern yang sudah hancur. Oke, sekian dari part pertama dari anime Kurozuka ini guys. Asli keren, dan sekali lagi saya minta maaf karena lama sekali untuk upload. Entah banyak sekali godaan dan gangguan, tapi saya akan mencoba untuk rajin upload, dan next kita lanjut ke part 2. Dan sebelumnya, angkat tanganmu Sagi bantu channel kecil ini dengan klik-klik subscribe dan share biar mama saya bangga. Dan saya Zen undur diri, dadah, assalamualaikum.